Assalamualaikum semua dan selamat tengah hari. Okey, sebelum tu saya nak kenalkan diri saya dulu. Saya Aidil Kushairi, merupakan pelajar tahun ketiga dalam program Medical Imaging di Damai Institute Teknologi. Okey, saya nak ceritakan tentang pengalaman saya selama hampir 3 tahun, iaitu 6 SEM di Damai Institute Teknologi. Saya secara jujurnya, saya daripada awal mula-mula masuk Damai Institute Teknologi memang saya zero. Memang zero. And then bila saya di-guide oleh lecturer-lecturer saya seperti Madam Azimah, Encik Safwan semua dan kaedah-kaedah pembelajaran yang didedahkan kepada saya, saya dapat keep in touch dengan diorang walaupun MCO ni, saya dapat belajar dengan baik dan latihan klinikal diberikan di Damai Service Hospital pada SEM keempat. Seperti yang dikatakan oleh Encik Safwan, saya dapat menggunakan mesin-mesin yang berada di sana dan dapat pengalaman itu bagi saya pengalaman yang terbaik lah bagi saya. Okay, itu saja Encik. Okay, so maknanya apa ni, Aidil dapat pengalaman guna mesin-mesin di Damai Service Hospital, punya hospital latihan sendiri. Idea belum data untuk praktikal di Hospital Ampang, hospital kerajaan yang seperti mana Puan Azimah sebut tadi. But maknanya dengan dapat pengalaman di Hospital Damai tu, Idea rasa yakin tak nak pergi ke Hospital Ampang tu untuk, you know, berpraktikal di sana? Lebih confident ke mana? Sebenarnya selepas lebih kurang 6 bulan saya di Damai Service Hospital, saya rasa insyaAllah tak ada masalah kot kalau saya dihantarkan di Hospital Ampang. Mungkin saya akan dapat lebih banyak pengalaman dan knowledge dekat sana. Tapi saya kena banyak belajar lagi lah. Bukan tak boleh nak confident sangat orang cakap kan. Kita ni banyak lagi kita kena belajar. Okay, itu saja. Sekarang ni bila tu kita nak apa ni, idea akan dihantar ke Hospital Ampang tu? Sebab sekarang PKP kan? Disebabkan MCO, saya punya latihan klinikal dipostpone. Mungkin selepas MCO, saya punya latihan klinikal akan diteruskan di Hospital Ampang.